Oh, alhamdulillah ini dari samping. Ada yang dari depan, nanti kita ke depan ya. Bejuben aku nanti sore ini pulangnya gimana? Masya Allah, begini banyak orang. Hoi, hi guys, sekarang kita mau ke other place di Macau. Kita mau cari makan dulu. Setelah itu kita akan ke museum ya, ke museum atau ke tempat-tempat yang bersejarah lainnya. Okay, happy watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman, agar selalu update setiap aku upload video. Selalu update, bukan update ya. Thank you. Tutup ini mungkin university ya, barangkali pakai bahasa Portugis semuanya, nggak ngerti. Bangunan tua semuanya, bangunan bersejarah semuanya. Di Hong Kong juga
Hari Buruh ya, Hari Buruh tanggal 1 Mei. Dan di China itu ada libur panjang selama 10 hari. Jadi ini pada holiday-nya kesini semuanya, ke Macau ya. Dan ini Gedung Pink, yang ini Kuning Gading. Nggak tahu itu gedung apa, tapi nggak ada tulisannya. Kasa, oh ada tuh, Kasa Sumpat. Di atas tulisannya Pink. Tulisannya Pink. Oh ini ada Western, ada Food Trend. Oh di dalam ini seperti mall. Di dalam seperti mall. Dan ini mungkin juga gereja ya, Santa Casa. Seperti bangunannya unik, unik seperti bangunan tua tapi kayak bersejarah mungkin ya. Kita perkecil agar tahu. Bangunannya unik-unik dan megah, kelihatan megah sekali, kokoh ya, megah dan kokoh, benar-benar cantik ya untuk bereksplor. Dan lebih bagus lagi kalau mengetahui sejarah ini gedung apa, ini apa gitu ya. Kita jalan lagi ke depan. Itu ada, ini mungkin sejenis mall ya. Soalnya nggak naik, soalnya nggak naik. Dan karena lupa bawa speaker, lupa bawa speaker. Balik agak kiri. Iya, lupa bawa speakernya. Jadi ketemu teman-teman dari Indonesia. Ini ada yang jualan pakaian. Pasar kecil. Ini sih. Mereka juga belum paham dan saya juga nggak paham karena saya di sini ada temen yang kerja di Macau dan hari ini bisa menemui kita. Jadi apa namanya, bisa libur bareng walaupun dia nggak putih, cuman izin, tapi setidaknya menunjukkan tempat-tempat yang indah ya, yang biasa dikunjungi wisatawan.